Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman? Ini saya punya bahan yaitu 30 butir bakso sapi, 20 butir telur puyuh, 4 buah sosis daging sapi, 2 buah kentang, ini udah saya potong-potong. Ya. Dan 1 buah wortel, ini juga udah saya potong-potong memanjang begini. Ini semua bahan nanti akan saya rebus ya, teman-teman. Dan nanti menggunakan kecap secukupnya ya, sesuai dengan selera. Dan bumbunya, oh ya, ini menggunakan kacang 150 gram ya, kacang tanah. Nanti ini digoreng. 10 cabai merah, 6 bawang merah, rawit merah. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Dan 5 bawang putih. Ini semua juga akan saya goreng beserta kacang tanah ini ya. Dan nanti menggunakan air hangat ya untuk ini melarutkan ini bumbunya ya. Memblender bumbunya. Ya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Oh ya teman-teman, ini ada saya kelupaan, 1/2 sendok makan garam ya, 2 sendok makan gula pasir ya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Nah teman-teman, ini saya udah panaskan ini ya wajan dengan minyak secukupnya. Sekarang mau saya goreng ini ya kacang tanahnya. Ini kacangnya udah setengah matang, saya masukkan ya. Ini bawang merah, bawang putih, cabenya ya. Saya goreng, saya satukan. Nah teman-teman, ini kacangnya udah kering ya, udah mateng, cabenya juga udah layu, bawangnya udah layu ya. Saya matikan, ini mau saya haluskan ya. Ini teman-teman, kacang ini akan saya haluskan ya. Ini garam sama gula akan saya tuang ke sini. Dan ini akan saya tuang air 300 ml ya, ini air anget ya teman-teman, kalau kurang bisa ditambah nanti. Ini hasilnya bumbu kacang yang saya haluskan. Ini saya sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke proses masak berikutnya. Ini saya udah didihkan air untuk ini ya, untuk perebusannya. Kita lihat ya udah mendidih apa belum. Ini udah mendidih ya teman-teman. Ini air rebusannya saya tuang garam 1/2 sendok makan ya. Sekarang saya akan rebus ya ini kentang sama wortelnya. Kita lihat rebusan wortel sama kentangnya ya. Nah ini udah 1/2 matang ya. Sekarang akan saya rebus ini bakso ya. Baksonya saya potong ini ya, belah-belah bagian atasnya ya. Dan ini sosisnya saya potong-potong seperti biasa. Kita rebus ya sampai baksonya ini mateng. Telur puyuhnya enggak saya rebus ya, telur puyuh kan udah direbus. Nah teman-teman, ini udah ini ya, udah mateng baksonya juga. Ini saya matikan kompornya dan akan saya angkat ya, akan saya saring. Ini hasilnya udah saya tata ke ini ya, ke piring. Sekarang saya lanjutkan untuk mencairkan itu apa, bumbu kacangnya ya, kasih kecap. Ini bumbu kacangnya udah saya tuang ke mangkok ya.
Ini saya kasih peresan jeruk limau ya. Ini saya kasih 2 buah air jeruk limau ya. Sekarang akan saya kasih kecap ya. Ini kecap sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Ini teman-teman udah rata ya, kecapnya udah ngaduk. Ini silahkan disesuaikan aja ya selera ininya, manis asam asinnya ya, sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah teman-teman, ini mau saya taburi ya dengan ini, dengan bumbu kacang. Ini siap untuk disantap ya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ya. Ini menu campur-campur sambal kacang ya. Ini terdiri dari ketan, wortel, telur puyuh, bakso, dan sosis ya. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih telah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.